Sorry. Mengamankan dua orang tersangka yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian di pabrik kertas di daerah Laweyan. Jadi setelah pelaku kita tangkap, kemudian identitasnya kita telusuri. Yang pertama bernama M, yang kedua bernama W. Untuk M sendiri adalah narapidana yang mendapatkan asimilasi dari lapas Kendal. Ketika M keluar dari Kendal, kemudian bertemu dengan temannya si W, mereka merencanakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, ketika malam itu melihat kesempatan di pabrik kertas tersebut, disitulah muncul niat untuk melakukan pencurian. Ditangkapnya adalah ketika mereka mau masuk, ketemu oleh patroli Resmo kita. Iya, barang mau dicuri tentunya di pabrik itu kan banyak barang-barang berharga.